Assalamualaikum and hi. Kembali bersama saya dalam episod Lukis-Lukis. Episod 2 kali ini saya nak lukis mengenai mesin heavy duty blender yang kami ada. Okey, model ni nama dia PL. Model ni terbahagi kepada 2 jenis, iaitu PL09 dan BL13. Yang membezakan keduanya adalah kapasiti. Nampak tak tong yang saya lukis ni? Ini kalau model PL09 kapasiti 10 liter, lebih kurang 1 kilogram. Manakala kalau BL13 kapasiti dia 37 liter, lebih kurang 13 kilogram dan boleh memasukkan sehingga maksimum 20 kilogram. Bahagian penutup ni, kalau nampak ada pemegang. Penutup ni sangat kukuh, jadi waktu kisaran berlaku pun insya-Allah penutup ni tak akan terpanggang. Nampak tak bahagian macam melengkung keluar tu? Sebenarnya lengkung ini bertujuan untuk melindungi motor enjin daripada masuk air. Jadi kalau ada lelehan kelimpahan semasa kita masukkan bahan ke dalam mesin ni, tak terkenalah motor mesin daripada air. Button on off. Okey, kenapa tak dekat tong tu macam ada benda kecil yang macam tool tu? Itu sebenarnya adalah switch bagi mesin ini, switch on off. Okey, perlindungan kedua ataupun second barrier bagi motor mesin ini adalah pelapik di bahagian bawah itu. Motor enjin ni berbeza kapasiti. Yang kecil BL09 1.1 kW, manakala yang besar motor enjin ialah 2.2 kW. Bagi empat segi di sebelah motor enjin ni dipanggil kotak Swiss. Dalam ni ada motor yang berwarna hitam dan ada juga kotak Swiss yang berwarna kelabu. Nampak yang saya lukis ni, nampak macam ada satu kepala